Faktanya, warga sebut masih kerap kesulitan scan QR Code aplikasi My Pertamina saat hendak beli BBM bersubsidi. Ada pula yang terkendala registrasi dan bahkan harus registrasi ulang berkali-kali. Berikut tanggapan Pertamina. Masyarakat tidak perlu mengakses aplikasi My Pertamina pada saat melakukan pembelian BBM bersubsidi. Pendaftaran dilakukan di website subsiditepat.mypertamina.id dan QR Code yang diperoleh bisa dicetak, dilaminating, dan dibawa pada saat melakukan pembelian BBM subsidi. Bila ada kendala dalam proses, bisa melaporkan ke Pertamina Contact Center di 135 atau nanti bisa dibantu di posko SPBU.